tangan. Oh, soal ngono kita lagi buka. Yo, satu, dua, tiga, yo. Cek mas. Apa gue mas? Oke, okay, saya. Oke, okay, gimana? Tangan gua ngin sebentar. Nah, gini ini ya pada. Mana ini? Gini notifikasi tuh mana nih bisa dulu gak kayak iya bisa di scroll lagi. Kalau ini mau terus ke? Cek. Saya sulit untuk kurung gue meninggal. Mana ibu gue ini tetap. Wih, orang detik juga. Udah temu gak sih, orang yang lima lasan bu yuk. Dari orang empat belas. Bisa gini bu yuk. Dari kopong ya. Kayak rata inking, inking. Inking apa? Gue yang kelaru tau. Detilan deh. Yo desain sing paling angel apa mas? Sing abot ini desain apa model kepiye? Sing kanggo ku abot. Nek sing udu sing udu istilahnya sing udu stylku, sing utuh gaya aku gambar. Maksudnya sing jaluk neko-neko nih lo. Nih biasanya tak tolak neng awal. Aki neng ini ki, aku iso nggak pengen ini. Tapi apa? Gaya garisnya aku ra iso. Mobil rental ini. Jasa bidang secara profesional sejak tahun berapa sih mas itu? Saya menekuni jasa desain profesional seperti ini itu dimulai sejak tahun 2016. Awalnya gimana? Kok bisa terkenal? Bisa sampai ke luar negeri? Gitu. Awalnya dulu itu iseng, cuma iseng. Jadi saya tertarik desain grafis, saya mempelajarinya, terus saya iseng. Setiap kali saya membuat desain, saya posting di Facebook. Dulu di Facebook pertama. Setelah itu ada Instagram, saya posting di Instagram, posting terus sampai pada suatu hari ada orang dari luar, dari Prancis sepertinya, dari Prancis itu melihat karya saya di internet dan dia tertarik. Lalu dia pertama itu dari Facebook. Dia nah Facebook ya, Bu. DM menurut apa? Ya banyak. Dia ngechat saya di Facebook. Katanya tertarik untuk membuat desain dengan saya. Pada saat itu saya belum punya PayPal.
lalu pasar saya saat itu menyarankan untuk membuat PayPal, lalu saya mengiyakan permintaannya untuk membuat desain. Setelah itu saya terus lanjut apa ya? Nah, jenis meminati jasa desain Mas ini. Setelah dari orang Prancis itu, saya tetap lanjut posting terus sampai lama kelamaan secara tidak sadar banyak orang dari berbagai negara mengetahui desain saya. Contohnya selain Prancis mana aja Mas? Ada dari Amerika, itu dari Eropa itu banyak, kayak Rusia, dari Swedia juga ada. Pokoknya macam-macam dari Eropa, di Asia itu dari Cina juga ada, dari Amerika, seluruh Amerika lah. Nah, ini yang paling diminati oleh orang yang klien dari luar negeri itu jenis desain apa sih Mas? Kebanyakan tengkorak. Soalnya mereka tuh tertarik dengan style apa gaya-gaya gambar desain saya itu karena garis saya, tengkorak saya. Gambar tengkorak saya yang membuat mereka tertarik itu gambar, salah satunya adalah gambar tengkorak saya, tapi masih banyak desain-desain jenis lain. Biasanya tergantung permintaan mereka. Mereka mintanya apa, saya yang buat. Nah, selama pandemi ini terpengaruh enggak Mas jasa desain jenis? Kalau selama pandemi ini, bukannya saya bersenang-senang di atas penderitaan orang, tapi alhamdulillah ini nggak ada pengaruh sama sekali. Hanya beberapa bulan waktu meledaknya pandemi itu, dari beberapa negara itu sempat stop dulu untuk sementara, hanya beberapa bulan, tapi setelah itu mereka pulih lagi. Mereka kirim email ke saya, mereka kirim DM ke saya, meminta desain lagi. Mereka sudah permintaan sudah normal seperti biasanya. Mas, biasanya desain itu dipakai untuk apa sih? Kalau desain saya itu biasanya diaplikasikan ke t-shirt, kaos, skateboard, patch, emblem, atau poster, cover CD. Stiker macam-macam. Terus per bulannya berapa kira-kira sekarang saat ini setelah pandemi? Per bulan orderan dari luar negeri. Dalam satu bulan tuh biasanya ada kalau sekitar 12 sampai 15 desain lah paling saya kerjakan. Mas Andrian itu kan kerjanya di rumah. Ya. Yeah. Kayak wong itu udah ngerti gitu loh. Jadi biasanya nih sing, wah kau ngopo apa ya ada yang berpandangan negatif enggak terhadap bahasa Indonesia Mas? Ini. Oh iya. Jadi di masa pandemi ini saya kan tidak terpengaruh apapun. Dan siapa sangka bidang pekerjaan seperti ini ternyata ya bidang pekerjaan yang tidak diakui pekerjaan. Bidang pekerjaan yang tidak diakui masyarakat sebagai pekerjaan ternyata you masih bisa bertahan dan tidak terkena efek apapun. Yang jarang dilirik gitu ya Pak, yeah. Bidang pekerjaannya iya oleh Pak Rami. Apa saat di tekan orang misalnya apa kuwi nyambi apa kok nang omah wae gitu. Tapi kok apa duitmu kae ngene bahasa Indonesia kan pandangane masyarakat gitu. Oh. Bahasa Indonesia. Ya dulu pernah apalagi saya kan asalnya dari daerah, dari desa yang beberapa masyarakatnya belum paham kalau membuat desain grafis atau membuat desain itu bisa menghasilkan. Sering saya ditanya, kamu kerja apa? Saya jawab aja, saya ngalamun sambil menghadap tembok. Soalnya kalau saya jelaskan dan dia belum bisa menerima apa yang saya jelaskan itu malah saya nanti sulit sendiri. Jadi saya biarkan saja, biar tahu sendiri lah. Nanti kalau udah tahu hasilnya kan mereka baru paham, oh ternyata itu pekerjaan Mas Agung Badak itu seperti itu gitu.
Oke, sip. Terus mencoba desain ini untuk memperdalam lagi, untuk mempelajari lebih lagi soal desain grafis. Gak apa-apa nih, baru ini. Hampir lah masih. Oh iya. Menekuni secara profesional sejak tahun apa nih mas di bidang jasa grafis desain? Setelah memiliki laptop itu berarti sekitar tahun 2000 SMA, berarti 2000 sekitar 2010 apa ya? 2009, secara profesional menekuni desain itu sejak tahun kapan ini? Katanya kemarin 2016 atau setelah? Nek, kalau secara profesional tuh, tapi nek saya mulai pertama dapat uang saya bisa dapat uang saku sendiri dari desain grafis itu saya posisi masih sekolah kayak SMA akhir itu 2011. Habis itu 2011, 2012, 2013 berlanjut, itu saya udah dapat uang dari desain tapi belum masih apa ya? Separuh. Cilik ya apa ya? Masih kecil. Rindis. Baru sekitar tahun 2015-2016 itu saya putuskan untuk total menjadi seorang ilustrator atau graphic designer dan ilustrator, mulai dari 2016 itu. Akhirnya saya fokus ke situ sampai sekarang. Sejauh ini orderan yang dari luar negeri itu dari mana aja sih? Macam-macam, ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, Asia juga ada. Dulu berarti awalnya cuma suka gitu ya, suka sama desain terus di tekuni gitu ya? Basicnya cuma suka dok. Nah ini kan sejak awal pandemi nggak pengaruh ya mas ini? Nggak, sejak awal pandemi bidang jasa kreatif desainnya nggak pengaruh ya mas ini? Nah itu mungkin bisa dijelaskan mas itu bahwa